Biasanya yang tandur itu perempuan. Ini si bapak laki-laki tandur. Agak aneh. Istrina kemana? Ada sih, nuju mata. Oh, nuju tandur oke. Iya, sawah sahaya. Sawah Ki Utang. Ki Utang. Utang. Bapak nyeblok sini. Iya. Oh. Sak kotaknya ke sorangan. Dua teh sama itu. Oh, dia garap sawah orang. Iya. Istilahnya nyeblok apa kawesi di dia? Nyeblok kalau di sini mah. Kalau di sini nyeblok. Iya. Ini bapak dari pagi udah dapat segini. Enggak, baru kan dengan istri itu dari pagi. Oh, ya. Sekarang bagian bapak. Iya. Ini laki-laki setia ini. Laki-laki sayang istri. Ya. Meringankan beban pekerjaan istri. Iya. Ya sok atuh. Iya. Pan biasanya tandur mah mundur. Mundur enggak di TH, Pak. Hah? Ini kan di TH. Kalau enggak dicaplak mundur. Ke depan juga kelihatan sama. Oh. Iya, sepa ketahuan saya tandur tuh mundur. Saya dulu pernah tandur maju di Bekasi dikritik. Oh iya. Oh. Iya pare naon ya? Pare 32 mana? 32. Ya. IR. Ya. Oh, ini bapak baju. Iya, mana? Punya anak berapa, bapak? Punya anak 3. Udah gede semua? Belum, baru SMP. 1. SMP kelas? Baru masuk. Belum? Iya, baru kelas 1 sekarang. Kelas 1. Tapi sekolah SMP? Iya. Yang 2 lagi? Yang 2 lagi masih kecil, yang 1 mah. Yang 1 ya. Yang 1 umur berapa? Umur lagi kerja. Di? Udah kerja di PDAM. Di mana? Purwadadi. Oh. Ya, yang itu mah udah besar. Ya. Lulusan apa yang udah besar? Lulusan SMP. Bukan. SD. Enggak, karena mau kuliah. Oh. Kuliah? Ya. Masih ya. Kuliah? Enggak. Kayak... Kuliahnya di mana? STKIP. Oh, Kutubang. Sekolah Tinggi Keguruan. Iya. Nah, sekolah tinggi keguruan kerjanya di PDAM. Ya, ya itu ada lowongannya ke situ aja. Masuk. Iya. Hmm. Bisa bapak bisa nguliahin anak hebat. Ya, ya dikit-dikit ya, Bre. Hebat ini kerjanya buruh tani. Iya, buruhnya buruh tani. Ngerjain nanam di sawah orang. Ya. Nanam padi ya. Nanti kalau panen di dia 5 hiji genep hiji. Genep 1, nanti dibagi 6-1, tapi bisa nguliahin anaknya di STKIP, tamat sampai sarjana? Tamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Itu gimana caranya bapak bisa kuliah anaknya? Uangnya? Uangnya dikit-dikit udah dibawon. Dari... Oh, uangnya dari hasil? Ya, gini kuli-kuli gitu ya. Oh, dari hasil kuli-kuli? Iya, kuli-kuli. Bisa bikin? Bisa nguliahin anak, yang satu ya. SMP, yang satu lagi umur berapa? Umur 2 tahun. Umur 2 tahun? Ya. Bapak umur berapa? Umur 50. 50? Sama dengan saya umurnya? 50. Oh. Sama itu, kata bapak. Saha? Yang istri itu. Yang di Tangerang? Kan di Bandung, dia gak. Oh, Teh Imar? Iya. Bapak Imar. Dengan Teh Imar seangkatan? Seangkatan. Oh, berarti bukan 50, Pak. 53. Iya, berarti. 53, Pak. Itu sama tuh waktu seangkatan sekolah, ya. Iya, 53. Ini kelihatan nih sosok laki-laki yang rajin, sayang sama istrinya. Iya. Nandur, anaknya bisa kuliah. Hebat, rajin. Ini dari 2 kotak ini biasanya bapak dapat berapa kilo? Dua, 1 kintal. Sekintal. Dari 2 kotak ini bawahnya sekintal. Ya. Kalau bagus. Ya kalau bagus. Kamu ya. Sekintal tuh sekarang 530.000 ya. Kali 3 bulan. 3 bulan. Bapak lah selain di sini di mana lagi? Orang lain tuh ngebawon banyak. Ya. Bapak ya. Kalau sekali panen ngebawon dapat berapa? Dikit paling dapat 70 kadang-kadang kali bapak. 70. 70 kintal. Bukan 70, 7 karung. 7 kintal, 7 karung. 7 karung.
Oh, dapat 7 karung. Ya lumayan lah, tapi bisa kuliahin anak ya. Ya kan buruh yang lain gitu. Bu buruh naon deui Bapak? Bangsa kuli macul gitu. Oh, hebat. Bangsa kuli macul. Ya, kuli macul ya. Berapa sehari sekarang? Sabaraha? 75. 75.000 sehari. Ya. Dikasih makan enggak? Enggak. Setengah hari, Pak. Setengah hari. Ya. Jadi nih yang setengah ini sama Bapak diberesinnya. Nanti selesai jam berapa ini teh setengah ini? Setengah hari itu sama istri lagi makan. Hah? Lagi makan istrinya. Lagi makan istrinya? Iya. Ya setengah hari habis berapa itu habis ini? Ininya. Heeh. Habis kan 60-an. Bukan setengah hari ini selesai jam berapa? Iya, nantinya setengah hari jam 12 itu selesai. Selesai. Ini teh sebelah ya. Ini. Iya, dua. Sehari. Dua. Dua orang sebenarnya kalau sendiri mah. Oh iya. Tapi itu biasanya munur yang Bapak maju tanurnya. Kan lihat ini ada guratan ini. Oh. Satu titiknya berapa ini? Berapa batang? 1 2 3 4. Enggak kebanyakan, Pak. Oh, jadi untuk cadangan. Cadangan ya. Jadi suka harusnya dibersihin dulu keongnya sebelum ditanam. Nyanya barangkali irit. Harusnya bersihin dulu keongnya sebelum ditanam teh. Ah, bantuin Pak. Tok Pak. Bantuan kurang. Tuh kan jadi ketincakan tuh mundur mah. Ayo, Bapak sebelah situ. Saya sebelah sini, maju ke situ. Kalau mau maju, maju sekalian. Ya. Kalau menurut saya sih mundur, Pak. Saya sini, Pak. Mundur. Ayo, Bapak saya garis ini. Rasa sih Bapak sama saya cepat saya. Rasan si Bapak sama saya cepet saya deh. Ya kan? Mundur lebih cepet, Pak. Nanur tuh mundur. Ya, kalau maju susah. Bapak ini hebat. Kerjanya dari kuli-kuli. Kuli garap tanah orang, bukan kulinya ya. Derap. Dari derapnya bisa nguliahin anaknya sampai lulus sarjana keguruan. Walaupun akhirnya kerjanya di PDAM. Oh. Adiknya masih SMP. Itu lagi masih SD Pak, belum masih kecil. Bapak masih rajin bikin anak, udah tua juga Pak, kayak saya aja. Oh sehat katanya tuh, sampai sekarang vitalitasnya masih bagus, masih alhamdulillah masih sehat. Tapi jangan bikin lagi Pak, nanti Bapak udah tua banget anaknya masih kecil. Nanti susah, masa sama Bapak umur 70 tahun harus kuli macul. Tuh kan, menurut lebih gampang kan? Ini disimpanin satu di tengah ini untuk cadangan. Jadi kalau nanti ada kena sama keong, ada cadangannya untuk mengganti. Itu istrinya kan Pak ya? Iya. Tuh istrinya, istri Bapak tercinta, si Mai Darling. Ini Bu, sini ibunya, ini suaminya. Dekat istri, sini ibunya tuh, sebelah situ Bu. Tuh situ. Tuh pantesan masih aktif, istrinya masih muda. Istri Bapak umur berapa?
45. Bedana 10 tahunan? Iya. Oh, pantesan masih aktif, masih sehat. Amin. Istrinya masih muda. Ya. Bayangkan masih bikin anak yang kecil. Masih dipercaya sama Tuhan, Pak. Alhamdulillah. Suami ibu teh baik ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah. Walaupun kuli macul, kuli tanur, tapi bahagia kan? Iya. Anaknya bisa kuliah ya? Iya. Tuh, kalau sama ibu-ibu mah cepat benar. Tapi biasanya lelaki mah tara tanur, si bapak mah rajin, Bu. Bantu-bantuin, Pak. Oh. Bantu-bantuin. Iya. Tapi memang suami ibu mah rajin. Rajin. Sok ngamak tara di imah. Biasa. Jadi masih aktif katanya, Bu ya? Iya. Kuat senamnya seminggu sekali? Lebih? Senamnya seminggu sekali kuat gak? Oh, si Buma ahli cepat tuh. Oh, si Buma tuh ahli banget, cepat. Wah. Oh. Ibu teh sama bapak teh cinta pisan. Iya. Wah, aduh, cinta pisan katanya. Selalu bersama. Iya, selalu bersama. Oh. Hari ibu orang dia. Cisalak. Weh, paingan kan. Beda. Ketemu sama si bapak di mana? Di Cisalak. Bapak lagi ngapain ke Cisalak? Main. Main apa ke Cisalak? Jahit, Pak. Hah? Jahit. Bapak aslinya tukang jahit? Iya. Waktu dulu. Waktu dulu masih muda tukang jahit apa, Pak? Biasa pakaian gitu. Oh. Saya juga tukang jahit, Pak. Menjahit wanita dari penderitaan menuju penderitaan baru. Ini contoh nih keluarga bahagia. Bahagia keluarga sederhana tuh. Si ibu mah nggak usah ini mandi lumpur tiap hari juga pakai lumpur. Tiap hari, Pak. Musim tandur, musim panen. Oh. Tiap hari. Yes. Oh, ibu mah cepet toh. Iya. Ibu mah cepet banget, Pak. Kalau bapak sama si ibu ininya gerakannya. Kayaknya bapak mahnya lambat ya kalau di rumah gerakannya ya. Iya. Oh, macul. Ya, Pak, kalau di rumah gerakannya kalah sama si ibu ya? Enggak. Oh, lambat ya? Ya, dari tangan mereka itulah butiran-butiran padi dihasilkan. Dari tangan mereka itulah beras dihasilkan dengan harga yang relatif sangat murah menurut saya saat ini. Sehingga kalau para petani ini mendapat pupuk subsidi itu, nah, subsidinya itu sebenarnya juga dinikmati oleh mereka yang kuli ngababon ya. Kalau orang sini bilang derep atau ngawesi atau nyeblok. Nyeblok itu artinya tetap dia dua kotak ini digarap oleh suami istri. Dari dua kotak ini dia dapat satu kuintal padi. Dia nggak punya sawah, tapi dari satu kuintal padi itu satu tempat, di tempat lain mungkin bisa dapat sampai satu ton. Dari satu ton itulah dia bisa makan seharian tanpa beli beras dan kemudian bisa membiayai anaknya kuliah. Jadi multiplier efek ekonominya kuat. Sehingga kalau ingin cabut subsidi pupuk, caranya dirubah ini para petaninya dari pupuk kimia menjadi pupuk organik. Nah, pupuk kimianya itu nanti kan nggak ada. Pupuk organik berasal dari mana? Sebaiknya berasal dari kotoran hewan, mereka nanti punya kambing, kotorannya diambil, punya sapi, kotorannya diambil dari jerami yang tersisa, kemudian dibuat dalam satu sistem fermentase, kemudian dibuatlah lahirlah pupuk organik yang berasal dari proses penguraian dari mikroorganisme. Nah, ini penting. Nah, pentingnya apa kalau sudah pupuk organik? Itu nanti mereka itu punya multiplier efek ekonomi. Jadi mereka punya sapi tuh tambahannya, mereka punya domba tuh tambahannya, sehingga program-program bantuan sapi, bantuan domba itu mengarah pada buruh tani. Jadi buruh tani selain dia dapat dari hasil pertanian ini, maka dalam keseharian dia nyabit rumput, kemudian bisa setahun sekali panen. Jadi mereka nanti panennya 4 kali. Nanti panen
tiga bulanan padi, kemudian rata-rata 2-3 kali, kemudian panen dari domba, kemudian juga kan dia jadi kuli nyangkul, dia dapat pendapatan dari kuli nyangkul, jadi ekonominya muter gitu. Itu yang dimaksud ya. Bu, kadie bu. Coba kali ibu nak, ngobrol jeung abdi. Wah, semangat dong. Semangat. Sudah, ntar lagi juga selesai. Iya. Tuh, ibu ini mah tekudu kasalon, ngecebrak di dia tuh. Ngecebrak di dia, kucuprak. Medikur, pedikur, ibu teh cantik. Ayo, cantik alami, selalu berseri, tiada tanding, tiada banding dia teh. Dia ibu nak, kapannya dia ada apa nak? Tong era-era, menunjukkan ngorak kene, gagah. Ayo kawin teker Pak Bujang Perawan? Ya. Oh. Di sini di dia bapaknya di dia. Ayo putra ibu agaknya lah habis pas beres kuliah. Atas. Hebat bisa kuliahkan anak. Das bagi-bagi. Bagi-bagi rezeki. Ya. Itu dari hasil ini. Ya. Hasil ini. Dari hasil tanur bapaknya kuli macul kadang-kadang. Sa usum dapat berapa kinta dari kulinya blok? Kadang-kadang 6. Karung. 6 karung. Semuanya 6 karung. Iya. Sama enggak banyak-banyak, Pak. 6 karung. 6 karung teh kan setengah kinta, setengah ton. Terus kuli macul. Untuk boga doma. Kunaon teh boga doma? Boga doma. Modalna mesti ana, Pak. Enggak, kalau ngingu mau enggak? Mau. Daek. Ya udah Bapak ngingu doma sambil ieu kayak jukut loba ya. Iya. Mau elek ku si Adut, si Adut mah domana loba pisan. Anaknya umur berapa yang paling kecil? 3 tahun. Oh, mau bikin lagi nggak? Enggak. Udah jangan, Bu, atuh. Udah, yang SMP. Sama bapaknya. Yang SMP? Baru masuk. Baru masuk? Ya. Nanti saya kasih bantu dombanya, Bu. Domba bikang, domba jalu nanti ada, ya. Nah, nanti Bapak tinggal ngurus, bukan naro, Bapak aja ngurus. Ngurus sendiri kan lumayan nambah-nambah lamun anakan setahun sekali dapat 2 kan kalau dijual kurban. Itu kan bisa rata-rata 3 jutaan, dapat 6 juta dari situ kan. Jadi do mama dah tenen poho cincinnya. Kasih bapaknya cinta pisan dulu kan. Oh, cinta pisan. Hari itu pengarendeng nih bapaknya. Nah, ke sini, memanjikan era. Waduh, lihat dong. Aduh, cinta bersemi di pinggir kali, tanukia. Oh, pokoknya cinta bersemi di pinggir kali itu nugia. Hebat tuh. Kebahagiaan itu tidak mesti di ruang-ruang demenya meja makan yang indah. Atau di lobi-lobi hotel. Atau di restoran-restoran ternama. Kebahagiaan bisa ada di pinggir sungai. Di pinggir kali sambil sukunah kecebrakan begini. Itu si bapak bahagia tuh. Itu biarin kaki ibu nakut ngesarideun gitu nak keongen ge tapi hatinya bersih doanya dikabul sama Allah buktinya anaknya soleh bener nggak bu hebat lah terus iya mau tanur kemana lagi satu lagi sebelah mana atasnya yang lagi yang belum belah ya, mana yang barusan di TH gitu yang barusan di TH ya, satu lagi dua kan satu lagi itu iya tuh, ini romantis. Ini ketemunya dulu lagi di Cisalak, ya Pak ya? Iya, iya. Waktu di Cisalak teh kan habis Cisalak teh ada kecamatan apa? Jalan Cagak. Iya. Nah, di Jalan Cagak itu diantar oleh ibunya sambil dilepas di perapatan yang ada nanas besar patungnya. Iya. Sambil nyanyi si ibu nate, di batas kota ini. Ku menatap wajahmu. Perpisahan ini membuat luka di hati. Ingin ku berlari, namun tak kuasa diriku. Engkau menangis dalam pelukanku. Sendiri kau terpaku melepas kepergianku. Aduh. Bapak lagu favorit apa waktu itu waktu bercinta sama si ibu? Punya lagu. Pegang atuh tangannya. Sok eraan, orang lembur mah ya pegang atuh tangannya. Apa-apa dah romantis tuh era tuh.
Ya terima kasih Pak. Pokoknya hatur nuhun bisa ketemu Bapak sama Ibu sekarang. Ini cerminan rakyat Indonesia yang baik, cerminan rakyat Indonesia yang rukun, cerminan rakyat Indonesia dari kesederhanaan mampu membangun kebahagiaan, ya kan? Kita harus belajar tuh dari mereka, ya. Biar sederhana tapi hatinya bahagia, ya. Tidak kelihatan kaya, hatinya menderita. Tidak nyindir siapapun. Jadi Bapak ini nanti tinggal punya domba, nanti saya kirimin domba betinanya dua ya, tapi dihamilinnya sama domba ya, jangan sama bapak. Hari ibu selain nandur-nandur ini apalagi bu? Udah, ngurus anak aja di rumah. Ngurus anak di rumah. Ya, habis ini mandi, kalau mandi mah di rumah pakai sabun bu? Iya, di saat di rumah. Kalau mandi mah di rumah pakai sabun katanya. Ya. Ma, tapi si ibu mah saya katakan nggak usah ke salon karena setiap hari dia mandi lumpur. Setiap hari mandi lumpur. Pokoknya ibu sama bapak tetap semangat ya. Ya, ya. Ini buat ibu, buat anaknya ya. Ke. Aku mencintai ibu dalam keresahan terintah. Makasih Pak. Wah, ya. Semoga. Bapak ibunya makin ini semangat terus bekerja, nanti tinggal saya punya utang domba dua ya, domba betina. Semoga bermanfaat Pak. Amin. Pasti sama ibu mah pare genep kintal tilu bulan sekali ge manfaat kono amplop eta leuwih ti tilu kintal pare. Ini kita mengucapkan salam cinta dari pinggir sawah ya. Di Cildug. Dari siapa ibu teh? Ella. Ibu dari Teh Ella sama Kang siapa? Wahyu. Sama Kang Wahyu. Oh benar, ini mah Kang Wahyu mah cocok banget namanya. Wahyu itu artinya sawahna payu. Bu Ella namanya hampir sama dengan nama kakak saya. Ya. Jadi cinta tak harus terikat oleh harta. Cinta lahir dari hati. Kepedihan kalau dikerjakan secara bersama akan menjadi kebahagiaan. Dari tanah yang hitam ini, dari matahari yang terik ini, dari kulit yang terbakar, dari badan yang bercampur dengan lumpur sawah, lahirlah anak yang selesai kuliah, fakultas pendidikan ya, sudah kerja. Dan sekarang satu lagi masih SMP, yang satu umur 3 tahun. Ya, dan saya udah ngomong tadi, saya mah masih aktif katanya, iya kelihatan, ibunya agresif. Pokoknya nikmati hidup dimanapun berada, berbuatlah kebaikan bagi siapapun, berbahagialah di atas kebahagiaan orang lain. Ya dadah. Ibu mau nitip pesan apa? Ibu sok pesan. Enggak, udah. Aduh ngomong sok, ibu titip pesan. Titip pesan buat ibu-ibu di seluruh Indonesia sok. Oh enggak, bapak mau pesan apa? Enggak katanya. Nah orang di lemur itu jarang berpesan, tetapi pemimpin harus bisa menangkap pesan mereka walaupun mereka tidak berucap tapi hatinya berkata-kata. Ya, dadah. Aku mencintaimu dalam keresahan.